Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan malam ini oleh Allah dijadikan awal dari momentum hidayah untuk Anda semua dan seluruh bangsa Indonesia. Momentum hidayah kelompok-kelompok, termasuk ini Al-Mahdur, Al-Ma'iyah, itu maksudnya ya Allah. Kita nanti akan coba elaborasi bangsa. Tapi biarlah dibuka dulu dengan syair Padang Bulan bersama Kiai Kanjeng dan Mbak Novia. Kemudian satu dua lagu lagi mungkin silahkan dirunding. Terus nanti kita nikmati dulu Kiai Kanjeng dengan beberapa hasil latihan yang terakhir. Setelah itu baru kita ngobrol. Nanti ada tamu dari Belanda sama dari Amerika, sekitar 11 orang. Terus pokoknya bengiki munggo-munggo anulah. Yang paling kita takutkan di Indonesia dan dunia ini kan nek rano popo. Nek ono popo ki ya rada wedi sithik, ning kan isih mending nek ngingkung ini terus rano popo ki malah medeni. Bisa menepi Mbak Novia, saya persilakan ke tengah. Kita buka dengan Padang Bulan. Mas Imam ada syairnya di buku. Coba dibaca dulu oleh Mas Imam syairnya. Ini lagu dikarang oleh almarhum Frankie Sahilatua ketika beliau masih aktif di Padang Bulan pada waktu itu, 10 tahun yang lalu lebih sekitar 15 tahun yang lalu. Dibaca dulu oleh Mas Imam, setelah itu Kiai Kanjeng masuk musiknya dan Mbak Novia akan membawakan. Lagu ini juga dipakai untuk ending dari filmnya Sabrang, yaitu Raya. Untuk cahaya kasih sayang menaburi malam, hidayah dan rembulan menghadirkan Tuhan. Alam raya cakrawala, pasrah dan sembahyang. Yang palsu ditanggalkan, yang sejati datang. Yang dusta dikuakan, topeng-topeng hilang. Jiwa sujud, hati tunduk padamu Tuhanku. Beribu hambamu bernyanyi rindu, bergerak menari bagai gelombang. Sepi mereka karena dipinggirkan oleh kezaliman, kekuasaan, dan kesombongan. Suara mereka merobek langit, bergolak, sunyi mereka semua. Waktu berhenti, alam menanti, Tuhan kekasih akan mengakhiri. Thank you.
Dia juga belum pernah latihan sama Kiai Kanjeng, tapi mudah-mudahan nanti jadi. Nek sedulur iki ngene, nek kowe ngalami angel, kowe ngiling-ngiling nek aku yang ngalami angel, Mbak Novia yang ngalami angel. Ngono ya. Nek pas kowe ngelih ya aja njurumah sama aku arek ngono ya. Nek kowe di masalah ya ngiling-ngiling nek kanca-kancamu kabeh di masalah, aku yang di masalah. Kalau kita semua, kalau Anda mengalami apa saja, ingatlah bahwa kita mengalaminya bersama-sama. Meskipun mungkin masalahnya berbeda-beda, tapi kita semua mengalami dan kita akan tetap melakukan revolusi-revolusi di dalam diri kita, melakukan perubahan-perubahan dan kebangkitan-kebangkitan. Pokoknya kinggo ceritanya aku arep wawancara karo jamaah. Ya, sebelum nanti ada tamu-tamu dan Mas Toto akan mengelola, terus ada Cak Brio Aljabar, Brio Galajapu nanti juga pada
gilirannya akan saya minta untuk memimpin acara di depan supaya banyak kesuannya. Mbak Fi akan bawakan sebuah lagu yang berjudul aslinya saya minta izin sama Mbak Fi untuk menerjemahkan dalam bahasa Arab, tapi supaya kalau saya nyanyi itu nek nganggo bahasa Indonesia akan levelnya jadi rendah kan tapi rendah bahasa Inggris malah rakyat donggang aku mesti ketok nek dombang. Nah sing paling gampang ini tak bahasa Arab nek nganggo bahasa Arab ini nanti cengkoknya juga menjadi lebih luas dan tidak terikat oleh taste dan disiplin-disiplin para. Nah Mbak Fia akan menyanyikan sebuah lagu I don't know in English or in Indonesia. Sudah dengan Inggris atau bahasa Indonesia Mbak Fia? Terserah dia aja. Terserah. Inggris menang vokal lebih. Oke. Saya minta semuanya bergembira, bersyukur kepada Allah dan saling doa mendoakan dan tepuk tangan untuk Mbak Novia. Allah bersedekah kepada manusia dengan bermacam-macam. Allah mengampuni anda itu berarti Allah bersedekah kan kudune tumpiling lah. Ning ora ditumpiling kan berarti sedekah. Nah saya Mbak Fia ini sekarang saling bersedekah satu sama lain, terutama Mbak Fia bersedekah kepada saya dan Allah bersedekah juga kepada Mbak Fia dan saya. Anda semua akan memiliki pengalaman-pengalaman yang bermacam-macam, tapi ingatlah bahwa apapun yang kita alami, kita akan tetap menatap ke depan dan kita akan tetap menjalankan apa yang harus dijalankan, merubah diri kita, membangun diri kita kembali, dan lain sebagainya. Termasuk nanti endingnya kita akan bicara mengenai Republik Indonesia dan rakyat. Nah, karena Mbak Fia tadi nyun sewu menangis ya, rawoyo-rawoyo. Sakit tak kancana nih bersuara ya. Jadi saya minta apa-apa krim Mbak Fia biar menyanyikan yang agak gembira sedikit yaitu lah. Setelah itu nanti Kiai Kanjeng siap dengan beberapa nomor berderet sekaligus, baru nanti kita diskusi. Mudah-mudahan ini merupakan sedekahnya Kiai Kanjeng kepada anda semua sehingga Allah akan bersedekah kepada keluarga. Amin ya rabbal alamin. Angel boleh uang belum latihan musik kayak ini gitu terus menerus 20 tahun gue tanpa pamrih apa-apa coba sedekah keindahan kepada siapapun saja yang bisa ditaburinya. Nyun sewu Abah Badrin, semua ikut berselawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina.
Oh.
Terima kasih. We welcome you all, teman-teman tamu kita bersama Bu Nelly dan teman-teman ponaan-ponaan dari Amerika. Di sini gue sendal gila. Oke, Mbak Tia, saya masih minta satu lagi, satu nomor dengan Kiai Kanjeng. Setelah itu nanti Kiai Kanjeng standby untuk banyak nomor yang sudah beliau sodorkan kepada saya. Sebelum nanti saya minta Mas Toto dan tamu-tamu kita untuk maju ke depan, Mas Priyo dan sebagainya, kemudian kita minta izin waktu untuk berwawancara dengan jamaah mengenai berbagai macam masalah dalam diri kita, dalam diri negara kita, masyarakat kita, dan mungkin juga dalam perspektif yang lebih luas, dunia, alam semesta, jagat raya, sampai lautul makhluk. Sendati Bilkulu. Nah, teman-teman sekalian, jaluk nadanya sakpiro bareng-bareng ya. Allahu 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 Ya Rabbi Salli Ala Muhtadi Bilkulu. Allahu Allahu kerja ini kan kita merayu-rayu Allah, Allahu Allah, Allahu Allahu Ya Rabbi. Setelah Allah kita sebut namanya, kemudian kita panggil fungsinya yaitu Rabbi. Di sini enggak disebut lagi atau Rahman atau Rahim atau apa, tapi Rabbi, yaitu posisi di mana beliau mengayomi kita, melindungi kita, menyediakan fasilitas-fasilitas ekstra untuk kita. Ya Rabbi Salli Alal Mukhtar. Salli itu artinya, kan Anda tahu rumus saya, kalau kita mohon Allah berselawat kepada Nabi, maka akan memantul kepada kita, karena kita sudah yang memohon kepada Allah. Jadi ada dialektika segini kayak itu. Nah, Ya Rabbi Salli, Ya Allah, Ya Rabbi wahai pengayomku. Salli itu artinya pokoknya take care ya. Apa? Ya, handling, taking care, apa aja pokoknya yang sifatnya melindungi kepada Al-Mukhtar. Al-Mukhtar adalah orang yang oleh Allah dipilih. Nah, dipilih ini kan deretannya panjang, yaitu menjadi makhluk pertama yang diciptakan, gitu kan? Dan karena Allah suka kepada nur, cahaya, Big Bang ini, kemudian maka Allah bergairah, maka dia ciptakan semua yang lain. Dia ciptakan malaikat. Ketua partai malaikat namanya Al-Khosyik, atau judulnya Kanzul Jannah, yang kelak oleh Allah disuruh menyamar menjadi iblis. Dan iblis bersabda, menurut iblis, yang paling, makanya tadi saya ngomong mengenai sebuka ini, sebelum tidur dulu ya. Iblis itu berceramah kepada Ali, kepada Umar, Utsman di depan Rasulullah SAW tentang keuntungan orang yang bersedekah. Ini nyicil ya. Apakah Anda menunggu kaya untuk bersedekah? Saya tanya, jawabannya? Tidak. Anda ikhlas kepada ketidakkayaan Anda dan Anda ikhlas pada tetangga Anda yang kaya, itu sudah sedekah. Jadi mending kiri deh. Sedekah gampang ya, ikhlas terus. Iblis pal, dia bilang kalau aku melihat manusia bersedekah maka serasa badanku dibelah dua, kata sini. Kayak disigar awak. Karena orang yang bersedekah kata iblis, kola iblis, nengok cobut pada Jumat kan bu, kalimatnya di FPI bes. Punya empat keuntungan. Nah, empat keuntungan orang bersedekah itu apa, nanti kita akan elaborasi bersama-sama. Nah, yang penting sekarang kita ucapkan Allahu Allahu Ya Rabbi Salli Alal Mukhtar. Mukhtar itu orang yang dipilih Allah
sampai kemudian dipilih dia menjadi nabi darurat itu kan, karena gagal terus umat manusia ini. Kan manusia kan tugasnya hidup untuk menyatu kembali dengan Tuhan kan gitu. Apapun saja Anda menjalankan demokrasi supaya Anda menyatu dengan banyak orang kan gitu, supaya banyak orang menjadi satu. Nah kalau banyak orang menjadi satu, kemudian Anda punya ilmu yang lain, Anda kembali menyatu dengan alam. Setelah penyatuan dengan alam dan jagat raya, berarti Anda juga bertahap melakukan penyatuan dengan sumbernya alam semesta, yaitu Allah itu sendiri. Jadi seluruh sistem ideologi apapun yang dilakukan manusia di dunia sesungguhnya adalah untuk bertauhid. Nah itu yang namanya Mukhtar. Karena gagal terus sehingga terjadi bencana dan azab terus-menerus, akhirnya Muhammad Ismat Pemudunos jelen. Tak kira waktu sudah 10 tahun ini gowo buku panduan jenenge Quran gitu. Jadi engko bocah-bocah rasa suwe-suwe ya uripe ya. Sudah 70, 80, 60 paling pol 110 lah. Oh wes ning wis kowe dari manut tinggal ikut saja ini buku panduannya, kamu baca guidance-nya ini, kamu baca dan kamu lakukan. Take it or leave it. Kalau dulu kan Nabi Adam dikasih 3000 tahun belum tentu ketemu. Nabi Nuh 990 tahun belum tentu ketemu, malah akhirnya ada banjir besar. Aku yang dikasih tidak 70 tahun ya. Tidak fair kalau Anda cuma dikasih umur 70 tahun tanpa diberi fasilitas yang memungkinkan Anda bisa menemukan tauhid hanya dalam jarak waktu yang sangat pendek itu. Maka Allah kasih fasilitas, kamu dikasih hidup pendek, dikasih fasilitas, yaitu Al-Qur'an. Nah, dan itu yang harus membawa langsung adalah jenderal besar yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu jenderal, Nabi Isa ki letnan jenderal, mayor jenderal, nek Yajus Majus letnan jenderal, nek Iblis ki mayor brigjen, nek Imam Mahdi ki brigjen, nek Dajjal ki kolonel. Kelak saya kemarin sudah memoto tempat Dajjal akan berdiri di luar kota Madinah, yaitu di Jabal Air namanya, di perbukit-perbukit Air sudah saya foto. Di sini nanti Dajjal berdiri, tapi dia tidak bisa masuk Mekah, tidak bisa masuk Madinah. Dia keliling seluruh dunia menaklukkan semua umat manusia. Barang siapa tidak mau mengakui Dajjal sebagai Allah, maka tanahnya akan kering, air akan hilang, dan manusia akan mati lumpuh. Kalau Anda mengakui Dajjal sebagai Allah, sebagai Tuhan, maka daerahmu akan subur makmur, akan gemah ripah roh jin. Sekali mikir, ya Al-Mudar, gemah ripah roh jin. Tapi Dajjal tidak bisa masuk Haramain Mekah dan Madinah karena dijaga oleh malaikat. Nah, itu selama 14 abad lebih itu tidak ditafsirkan. Nek kanggone Anda, kira-kira Dajjal bisa mendatangi Anda nggak? Kan dia hanya bisa, dia bisa datang ke seluruh dunia, tapi tidak bisa masuk Mekah Madinah karena di Mekah ada Ka'bah, di Madinah ada Nabawi, kan gitu. Terus di situ jaga malaikat, jadi Dajjal nggak bisa masuk lagi. Nek kowe itu dikasih barang, aku takut. Nah, pertanyaannya sederhana kalau di Ma'ya. Sudah kau bangunkah Ka'bah di dalam jiwamu? Menurut tak? Sudah engkau hirupkah aroma nabawi di dalam hatimu? Sudah engkau muhammadkan atau belum dirimu? Kan gitu. Anak gue harus bangun haromen di dalam hatimu. Akhirnya Dajjal paling kau laku kalah. Kalah ya aku pun lapani. Kan gitu. Apalagi orang Jawa sudah mengerti sedulur papat demo kanker. Sejak awal Anda, sejak sebelum lahir pun Anda sudah disiapkan 4 malaikat yang mengawal Anda, sehingga sebagaimana Mekah dan Madinah Anda pun tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Nuno kendeli wae urung teko wae. Apa ya dijajal ya toh? Carane gitu ya, nuno sekalian. Nah, maka itulah yang kemarin kita pentaskan sebagai nabi darurat antara lain. Malam ini kita coba elaborasi apa yang kira-kira masih bisa kita jadikan pengetahuan. Mari kita sekarang masuk tibbil qulub, artinya tombol hati. Al-Mukhtar tibbil qulub, orang yang dipilih Allah untuk menjadi tib itu nek bahasa subjeknya tabib, tabib itu artinya
dukun nek cara Jawane, nek cara Barate dokter ya ta. Nek cara Arabe tabib. Nah, tib itu obatnya. Kalau tabib adalah dokternya. Tibil kulub adalah obat untuk hatimu semua. Oke, kita masuk. Nanti referennya, referennya lengkap. Ada dua referen, satu dalam bahasa Jawa, satu dalam bahasa Inggris. Yang bahasa Jawa Mbak Fia, yang bahasa Inggris Imam. Baik, wale. Sakti bahasa Inggris. Inggris bajumi. Aku wis takon nang kata-kata Inggris di kamus-kamus Inggris, kowe gelem ora dinyanyi kemo amodaro. Tentang kene kaya ngono. Oke, teman sekalian, mari kita nikmati bersama, tapi hatimu memohon apa namanya? Memohon penyembuhan, memohon pencerahan, enlightenment, memohon new consciousness, apapun saja yang diperlukan untuk kebersamaan kita semua di Indonesia dan dunia. Tafadhol, silakan. Ka
yang maha suci. Setiap masalah-masalah kita, Mbak Novia, upamane jaluk siji meneng sing khusus Mbak Novia seneng untuk menyanyikannya. Saya sedang sangat cinta sama dia, dan itu akan berlangsung di kehidupan berikutnya, berikutnya, dan berikutnya lagi. Artinya nanti kalau saya dilahirkan lagi, saya akan milih istri dia lagi. Mampir, sedekah ya, rasa ya, ya. Orang yang melihat sahabat-sahabatnya berkeluarga dan dia sendiri menahan diri dengan bicaraan itu adalah sedekah yang tidak bernilai. Ya. Mbak Fia lagu nomor si Cimulis, lagu Mbak Fia biar ngeloni Amba. Terus nanti kita akan bareng-bareng, nanti pada saatnya saya mohon tamu-tamu kita untuk maju ke depan. Upomo sampean sing jaluk nang Mbak Fia, menjaluk lagu apa? Keluarga Cemara. Gila apa ya? Ya seni kacang paye. Yes, ada ini tadi WhatsApp sayang padaku, terus ono sing enggak menjelang musim semua mau mula duet ini. Ya tadi aku belum duet nang bahasa Inggris. The first time ever I saw your face. Wah, aku nak kau ngurut di kamar mandi mulu. I got my heart losing. Wah, aku ngurut di kamar mandi wajan. Niru Bayu. Aku lagi sinau dia sama dia untuk menyanyikan lagu Shirley Bassey yang judulnya Never 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 kayak. Neng aku bahasa Inggrisnya dengan bicara terakhir. Terus dia belum tahu jajal. Tapi apa lagunya apa? Apa lagu yang original lagunya albumnya Mbak Fia? Apa?
Cemara. Ya, bukan ibadah Cemara. Ya, surah apa kok? Apa kok punya? Apa kok warga Cemara ya? Tapi waktu kalau Al-Badru melu ya. Pas selamat pagi Mak, selamat pagi Amel kafe ya. Cangkeme sing brawan ya. Ora bisa no. Jering berit dia. Oke, keluarga Cemara sama. Ini syairnya oleh Aswendo Atmowiloto, lagunya oleh Hari Cahyono, bukan? Ya bersama-sama. Oke. Ya mudah. Lagu terakhir saya tunggu Mbak Fia akan pamit. Saya akan minta tamu-tamu kita untuk maju ke depan. Kisah yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Pun tiada, tiada cara adalah Terima kasih.
istana yang paling indah adalah ya. Nanti kita minta lagi, sekarang silakan istirahat. Saya minta Mas Toto maju untuk sementara. Mas Toto Jai Bohar, alias Gusto ya. Gusto boleh. Oke, teman-teman sekalian, saya akan mempersingkat karena kita akan mempersilakan beberapa tamu kita untuk maju ke depan. Yang pertama gini, Anda kenal istilah pigs ya, P-I-G-S. Pig itu babi tambah S jamak. Pigs itu sebenarnya satu istilah yang temporal sifatnya, tentang menurunnya kondisi perekonomian Eropa. Jadi PIGS itu maksudnya satu Portugal, nomor 2 I Itali, G Greece ya, Yunani, S Spanyol. Dilalah kabeh ki melu anu ya. Euro dan lolos siapa ya? Bro. Terus ada istilah Arab Spring, musim semi negara-negara Arab. Ini saya singkat aja. Jadi pokoknya Anda tahu perkembangan di Mesir, Anda tahu perkembangan di Libya, Anda tahu masih ribut sekarang Syria. Sebelum itu Anda tahu bagaimana Irak. Sebelum itu Anda tahu bagaimana Afghanistan, dan Amerika bisa masuk Afghanistan sekarang kangelan arep metu. Jadi melbu ra iso metu kuwi modal ya. Diangkut nang rumah sakit ya. Gitu. Amalane hati-hati ya, aja nunggu kuburan ya. Ini nunggu kuburan melbu ra iso. Nah, itu akhirnya nang rumah sakit gedok. Saya tidak akan bicara mengenai perspektif ekonomi. Saya hanya berbicara bahwa ada clue, ada gejala-gejala, ada kecenderungan-kecenderungan menurunnya kemampuan sosial ekonomi Eropa, dan itu nanti akan punya akibat-akibat yang bermacam-macam. Kemudian ada semacam perubahan yang sangat signifikan di negara-negara Arab. Yaman juga sedang bergola. Saya sudah coba konfirmasi Syria ini akan berhasil seperti Mesir atau tidak, kelihatannya tidak. Karena yang bergola di Syria bukan people power seperti di Mesir, yang memang melawan pemimpin yang selama 30 tahun lebih disebut oleh rakyatnya sendiri sebagai Dajjal, yaitu Husni Mubarak. Tapi kan Mesir sekarang bingung ya, Rie. Pertanyaannya yang paling gampang di dunia kan, mau daulah Islamiyah, mau kerajaan, atau mau demokrasi. Pertanyaannya kelak akan menjadi kualitatif. Masalahnya bukan kerajaan atau demokrasi, masalahnya adalah kerajaan yang bagaimana, demokrasi yang bagaimana, kan gitu. Masalahnya adalah bagaimana engkau menyikapi demokrasi. Apakah demokrasi engkau terapkan dengan kematangan nasional dan lokalmu, dengan wisdommu sendiri,
ataukah demokrasi engkau pakai sebagai alat untuk memperdaya atau menipu daya rakyatmu sendiri, kan itu masalahnya. Jadi lebih kualitatif. Tetapi yang ingin saya ceritakan kepada Anda adalah di tengah-tengah Arab Spring ini terjadilah diskusi sangat serius di antara para intelijen internasional, juga para ilmuwan-ilmuwan tertentu dan politisi-politisi tertentu, negara-negara tertentu. Intinya mereka mencoba, kalau dalam Al-Quran disebut faltandur nafsu ma qaddamat lighad, hendaklah setiap orang melihat apa yang akan terjadi besok. Jadi apakah Irak dengan intervensi Amerika akan jadi negara demokrasi? Apakah Mesir juga akan memilih demokrasi sementara Ikhwanul Muslimun mengalami kemenangan besar, kan begitu? Jadi sekarang sudah menjadi relatif semua. Tapi dalam diskusi itu ada asumsi, jadi apakah negara-negara Islam di muka bumi ini akan cenderung mengikuti model Aljazair atau model Turki atau model Lebanon atau model Iran ataukah model Indonesia? Jadi itu sekitar 6 negara dicoba dijadikan rujukan. Salah satu yang ingin saya kemukakan pada Anda, Turki ini kan mengalami sejarah 100 tahun lebih maju daripada Indonesia. Jadi kowe saiki lagi kapusan, kamu sedang habis-habisan ditipu sekarang ini secara internasional. Irian Jaya terancam untuk lambat atau cepat akan terambil sebagaimana Timur-Timur. Anda sedang ditipu oleh retorika-retorika yang mengaku kepada Anda sebagai demokrasi, mengaku sebagai modernisme, mengaku sebagai globalisasi, mengaku sebagai segala sesuatu yang baik-baik lah menurut teori-teori modern. Nah, Turki kan sudah mengalami sekularisasi sejak zaman Kemal Atatürk. Jadi le apa nek cara Jogja iki le cara Jogja le ngulil. Le ngulil wis jalan biyen-biyen. Dadi liberal apa segala macam. Jadi liberalisasi, sekularisasi sudah berlangsung 100 tahun lebih di sana. Jadi wis ngalami loro-lorone, wis ngalami diapusi oleh dunia internasional, wis ngalami diasorke karo Eropa, ora diakoni oleh Uni Eropa dan sebagainya, sudah ngalamin macam-macam, wis genderuwo, wis sebuah macam dialami, sehingga sekarang mereka stabil. Ora kira aku kapusan meneh. Nah, Cina itu tidak perlu kapusan sih untuk pinter. Cina sejak awal dia tidak mau dihapusi oleh sosialisme, tidak mau dihapusi oleh kapitalisme. Jadi dia ya wis rapopo ngaku sosialisme sedelet utawa di tingkat tertentu dok, tapi diam-diam melakukan sesuatu yang dia maui. Kalau Cina memang dasar, dia sejak awal nganggu IG ya. Nek ning kene nganggo taimu gitu. Nah, Turki sudah mengalami palsunya modernisme, mengalami bumerangnya kapitalisme, mengalami pura-puranya yang namanya sosialisme dan kapitalisme seolah-olah ideologi yang bertentangan dan seterusnya. Maka sekarang mereka bisa milih. Nah, Indonesia ini lagi seneng-senengnya dihapusi saja. Ini masalahnya. Lagi seneng-senengnya dihapusi. Saya tidak akan berpanjang. Dari 6 tadi, model mana tau? Model Aljazair, Lebanon, Pakistan, Iran, Yaman, Turki, Mesir, Turki. Itu rankingnya yang dipilih oleh dunia internasional untuk menjadi model bagi untuk menjadi model dibangunnya negara Islam demokratis. Itu model yang nomor 1 adalah Indonesia. Jadi Indonesia itu lagi jadi uswatun hasanah negara. Jadi ini dikagumi oleh semua negara Timur Tengah di Indonesia. Kaya Indonesia kaya lho.
Nek nyolong ra ketoro. Formula kemunafikan dan hipokrisi oportunismenya itu canggihnya luar biasa, sehingga dikagumi oleh dunia internasional, karena dunia internasional terlalu lugu alam pikirannya, terlalu linier, tidak ngerti likaliku kinerelenya tan malaikat, setan malaikat, setan kurang ngerti. Di Indonesia itu setan wesa gawe anu sing durung ana ping Allah ben. Nek wali wis ana ya to. Dewa, dewi semua sudah. Raja, ratu, maharani, wali ya to, nabi belum, malaikat belum. Majelis nabi ada, majelis Rasulullah ada. Nah, nanti kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, sebenarnya rasional enggak kalau kita ini menjadi, jadi nanti Mesir akan niru Indonesia, karpe. Ayo sinau akan wong Jawa. Iya carane ngapusi. Sing ora ngetarani ya toh, subhanallah masyaallah. Orang maling gitu. Nah itu kan, oke, enggak tahu. Jadi ranking pertama Indonesia, ranking terakhir Iran, Turki ranking nomor 2 dari bawah. Pakistan tengah-tengah. Nah ini tolong Anda renungi, kok iso-isone Indonesia ini menjadi rujukan utama, menjadi model dari negara Islam demokratis. Kan, ini kan kapal Nabi Nuh loh. Gambarnya Sumatera tekan Irian Jaya ini kayak kapal. Inilah kapal Nabi Nuh dari Sabra, di mana tempatnya sangat terbatas tapi tingkat pluralismenya sangat tinggi, di mana Nabi Nuh memuat semua jenis binatang berpasang-pasangan. Kuwi teknologinya kan ruwet banget loh. Ya toh, kuwi kira-kira gawe keranjang karo kotak kira bukae Nabi Nuh. Piye carane tikus ora jejer kucing kan? Itu banyak predator di antara binatang. Nah, naruh macannya di mana, singanya di mana, kadalnya di mana, tegaknya di mana kan? Wah, Nabi Nuh ruwet tenan. Terus aja nganti kadal wedok kadal lanang ngedah. Indonesia kan kapal Nuh dengan pluralisme yang luar biasa. Apalagi Ma'iyah ini. Di Ma'iyah ini kan apa yang ditolak? Nanti kita dengan senang hati dan bahagia mempersilakan tamu-tamu kita dari Amerika, dari Belanda, dari manapun gitu ya. Kita persilakan dan kita gak akan tanya agamanya apa, sakarmu. Yang penting outputmu cinta atau tidak kepada sesama, kan begitu kan? Sembahyang atau tidak, urusanmu karo Gusti Allah. Ning outputnya piye, menang karena wong liya, kan gitu. Jadi sholat tidak merupakan tanda kealiman seseorang. Yang merupakan tanda sosial kealiman seseorang adalah output sosialnya, betul gak? Oh, naik teori Ma'iyah. Jadi semakin sholatmu kok dileke, semakin menyelamatkan orang lain. Semakin kamu berpakaian tidak sebagaimana orang alim, semakin kamu menyelamatkan orang lain. Soalnya aku nganggu sorban tenan dur, nganggu selempang dur, kini aku nganggawa sajadah, itu kan menimbulkan itu kan bisa menimbulkan fitnah bermacam-macam di masyarakat. Jadi aku nang didi ngene iki. Kuwi kan durjane aku kalau ngambil kayak padahal ora ate aku. Jadi kan menimbulkan fitnah, mending kamu berpakaian yang sangat sukar di ditafsirkan. Terus berpakaian sebagaimana banyak orang sehingga tidak menimbulkan tafsir-tafsir yang fitnah kita. Wong jelas elek kok ditafsir ke ate kan ya. Bila fitnah terlalu banyak orang yang memang ingin difitnah ini masalahnya. Oke. Saya kembalikan ke ranking tadi. Nah dari situ teman-teman sekalian, kita menjadi model utama. Untuk ilustrasi, di dunia ini sebagian mengagumi Ahmadinejad dan Iran, sebagian yang lain membenci, kan gitu, terbagi dua. Termasuk Arab Saudi sangat membenci Iran. Itulah sebabnya kalau Anda orang Iran, Anda naik haji akan dapat fasilitas ekstra
oleh negara Arab, oleh kerajaan Arab, karena Anda ditakuti, mergoti, malah akhir dimanjake kan. Nah, cita-citanya anak-anak Maya adalah segera ada perang dunia ketiga. Ini ceritanya. Terus nanti Anda menyangka ini kan yang dibangun citranya untuk diserang dengan alasan instalasi nuklir kan Iran. Kan itu. Padahal Anda salah sangka, Iran itu kalau soal teknologi nuklir dia masih taman kanak-kanak atau paling jauh kelas 1 SD. Yang paling dahsyat nuklirnya itu adalah Pakistan. Wih nuklir tenang. Nih nek diturut penco Amerika kaya nuklir kan harus dieliminir di seluruh bumi oleh makhluk-makhluk dari luar angkasa. Oke, nanti mudah-mudahan Sabran juga bisa memisahkan. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia, masuk ke diri kita. Teman-teman sekalian, Jamaah Maiyah ini kan beberapa tahun terakhir itu saya melihat bahwa Anda sudah jadi, Anda sudah punya karakter yang berbeda dengan komunitas-komunitas lain. Jadi Anda sudah punya ketercerahan intelektual lumayan, terus bagusin nanti dius kita proto pinter yang lain. Anda juga punya kondisi mental yang berbeda dengan orang-orang yang tidak bermaiyah. Caranya memperlakukan hidup, caranya menghadapi kesedihan, caranya menghadapi problem, Anda punya metode. Jadi orang gampang stres. Ciri-cirinya memakian. Utawa pinter menutupi stres. Minimum. Jadi Anda punya spiritual, mendapatkan spiritual enlightenment, mental enlightenment, intellectual, cultural dan seterusnya. Jadi Anda sudah lumayan lah. Ibaratnya sekolah KWKB jangan lulus. Artinya Anda punya ketenangan pribadi, Anda punya metode-metode dan sistem-sistem untuk menghadapi kehidupan ini dengan keluasan tertentu, keragaman dan komprehensi serta strategi yang mungkin tidak banyak dimiliki oleh orang-orang di luar Maiyah. Jadi ini aku dulu lagi jangan lulus beres. Nih masalahnya. Pertanyaan saya adalah janjane uripe lah isi kangelan kabeh to ya. Keunggulanmu cuma satu, terhadap kesulitan itu Anda lebih dewasa, lebih matang gitu aja tuh sekarang dibanding sebelumnya kan gitu. Nek soal angele ya tetap angel. Ya lah. Tapi cara Anda menghadapi kesulitan itu sudah berkembang. Jadi Anda sudah punya kepribadian. Anda sudah punya jenis ilmu dan komprehensi nilai-nilai sedemikian rupa. Ini relatif lulus. Nah sekarang masalahnya, kue harap sedekah karo Indonesia pora. Kan selama ini kan Indonesia kita anggap tetangga kita. Nah saat ini tonggong ini perlu disedekahi pora. Disedekahi maksudnya kue harap melu merubah Indonesia pora. Itu pertanyaan kita pada malam hari ini. Bolehkah saya minta beberapa orang untuk omong-omong di sini, siapa? Dua tiga orang maju ke depan supaya kita lebih konkret. Sebelum tamu-tamu kita mohon untuk maju. Kalau Mas Toto di tengah jalan memiliki respon-respon, saya silakan langsung. Siapa? Dari Surabaya 1, Jogja 1, Semarang, Purbalingga atau Jakarta atau dimana aja mau maju ini masih ada tempat 3-4 orang. Sekitar setengah jam lah paling lama. Monggo. Ayo kendel sapa ya? Ayo. Kok ora ono sing wani iki. Mutasi terus. Ini soalnya saya mau langsung wawancara. Sop, sing maju ayo, sop. Min, maju. Amin maju dari Surabaya. Ya, silakan. Ya, silakan Mas. Ya. Mikrofonnya tolong di transfer. Satu lagi. Ya, Mas. Jangan bilang sih. Si cemilan yo. Eh?
Oke, wis wong telu wis lumayan. Tolong mikrofonnya ini di anu. Siapa lagi? Lagi. Oke. Jadi pertanyaan saya yang pertama itu tadi, Anda ini sudah lumayan kok, wis seduluran, wis kangen ya ta? Pengen ketemu terus, pengen gali macam-macam ning kono, paguyuban, pas seduluran, keasikan, kenikmatan, selawatan, bunga-bunga, terus saling kerjasama di berbagai macam bidang yang dimungkinkan, gitu kan? Wis oke kok, wis enak. Neng, saiki masalahnya, iki arep melu nyedekai Republik Indonesia apa ora? Bisa ngeras mana? Coba, Pak Amin atau Pak Sobatir, silakan. Ini akan, gampangannya akan berbuat sesuatu untuk Indonesia tidak? Ini karena waktunya ini sangat krusial di depan ini. Terima kasih, Pak. Ya. Langsung, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugroho dari Semarang. Dari Genang Sapaat. Merujuk dari bukunya Mbah Nun, Gelandangan di Kampung Sendiri. Separah apapun Indonesia, ya kita tetap optimis. Di caranya berubah lah, minimal di keluarga kita atau di wilayah kita sendiri. Memang butuh mental ya, butuh mental. Saya pribadi juga menerima begitu banyak hambatan di wilayah saya. Contoh di sebuah di acara kedinasan diri saya sering mendapat semacam kesan tidak enak dari pihak birokrasi kelurahan tentang pembuatan tema itu ya. Biasanya kalau di pihak birokrasi itu kan ada tema-tema untuk 17-an. Saya bersama teman-teman mencoba membuat apa tema sendiri. Ya AWTW mengakui keterbatasan kita lah. Jadi nak mikir di Indonesia terus terang kita itu tidak sanggup. Utak kediri ini gak nyanda. Ini insya Allah nak AWTW utak kediri ini gue mikir kamu kediri masih sanggup. Yeah. Makanya saya buat semacam slogan kampungku Indonesia kudan itu. Saya dimarahi sama Pak Lurah. Pengen tak lawan nih aku gak enak sama warga gitu. Kok enggak kesuai gitu saya. Ya sebenarnya Pak. Ini tetap saya, terus gak usah khawatir. Sedekah. Ya ini tak. Gue belum ngalah. Sebab so, gue orang ngalah belum tentu manfaat. Yeah. Terus gue belum ngalah, gue jenisnya sedekah. Yeah. Jadi gue singgungkan gak ya, singgura-ura. Terus gue dibesan Pak Lurah, Pak Polisi, jadi gue ngalah. Gue meneng-meneng itu ganjaran oke gue. Lanjutannya. Sedekah tapi deh. Nah, iya. Nah gini Mas, maka pertanyaan saya adalah, kalau Anda dengan kelompok Ma'iyah, keluarga Anda sendiri-sendiri, jaringan persahabatan Ma'iyah Anda, relatif sekarang sudah matang kok. Ya dengan segala kelemahannya, tapi sudah relatif matang. Yo ilmune, pengetahuane, metodologinya, strategi mentalnya menghadapi macam-macam, pengetahuan sosial semua sudah relatif matang. Bu lemak yang bu 10 tahun, bu setahun, bu lagi pisan pindu, ning pokoke wis anu lah, wis kang kerupan. Ya. Sekarang masalahnya adalah saiso-isone Indonesia ini sekarang butuh sedekah bener. Nah, awak dhewe sedekah ora? Itu maksud saya. Untuk perjelas saya perjelasan begini. Kita lihat dulu aja. Menurut Anda ting upama Indonesia iki penyakiten. Kuwi penyakite sithik apa oke? Kan gumit. Banyak. Saling terkait, complicated. Saling terkait. Okay. Tingkat penyakitnya iso dimareke apa ora? Kalau bersama-sama berjamaah insyaallah bisa. Berjamaah antar siapa maksudnya? Berjamaah sa Indonesia. Ya. Dengan Allah. Oke. Okay. Oke, super sekali ya. Terima kasih banyak.
bersama-sama bisa bertanda. Jadi bersama kita racun, ya kan? Nah, masalahnya kan bersama siapa, kan itu masalahnya. Karena jumlah orang yang menikmati kedzaliman dan kebobrokan ini jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang ingin mengubah. Jumlah orang yang tidak menginginkan perubahan itu skala jauh dari yang menginginkan, yang tidak menginginkan perubahan. Kalaupun sama-sama menginginkan perubahan, jenis perubahannya dimaksudkan berbeda. Ono sing pengin merubah prinsip dan nilainya, ono sing pengin merubah nasibe dhewe, kan gitu. Yo aja mung kowe wae sing korupsi aku barang yo pengin melu kan. Terus akhirnya terjadi perubahan, ya iso melu. Sih kan gitu. Itu juga perubahan. Tuh, jadi tingkat komplikasi tadi harus juga dulu ini bisa disambungkan apa enggak. Ini kan tadi kita setuju bahwa penyakitnya itu komplikasi. Nah, komplikasi juga termasuk kalau yang bagian ini diobati, juga bagian ini akibatnya lebih sakit. Bermuter, jadi orang itu diobati. Nah, kesimpulannya. Jadi itu dulu nih, nah, bisa diobati apa enggak? Iya, kita sepakati. Nah, nanti ke nenggone nah diin angkasa iki pokoke sih real sih to real komplikasi ini bisa diobati apa contoh enggak? Komplikasi ning ngene di wilayah urusan apa yang tidak ada suap sebut di wilayah mana dari urusan Anda bernegara entah di bidang birokrasi, pendidikan, ekonomi, keusahaan atau apapun yang tidak ada suap. Kasih contoh. Wis rano ya. Meskipun bentuk suapnya sudah bukan seperti suap lagi. Gitu ya, Pak ya. Itu berarti yang dibutuhkan yang berjamaah harus apa? Misalnya Anda bisa enggak percaya bahwa ada satu kantor birokrasi yang bersih? Bersih dari korupsi. Apapun jenis korupsinya. Transparan atau taktis atau apapun. Masih ada enggak? Masih berani membayangkan enggak ada? Nganggung mikrofon. Sepengetahuan saya membaca sekilas tentang ya dengan informasi-informasi yang berkaitan dari publik juga dari mungkin dialog-dialog dengan orang-orang di pemerintahan, ternyata sudah hampir segala aspek yang menyangkut dengan pemerintahan Indonesia sudah dengan yang namanya suap. Ya. Misalnya KPK menerima laporan sekitar 60 ribu kasus. Bagaimana ya? Kui nek upomone ditempuh kui butuh pirang atau tahun. Sudah ewe kasus. Kata ya? Sudah ewe. Bisa kok bayang deh. Padahal satu kasus korupsi itu biasanya jamaah atau mesti terkait sama ini, sama ini, sama ini. Katakan misalnya dulu Pak Rohmin Dauri sebagai Menteri Kelautan ya, itu dia dihukum karena memberikan dana kepada ini. Saya dulu membacakan di dalam sebuah acara di Palembang, orang-orang terpenting dan lembaga tertentu yang menerima uang dari Pak Dauri, Pak Rohmin Dauri, termasuk SBY, Gus Dur, BBHMI, Sabiturute. Itu tak wacaknya kabeh. Nek menurut kowe sing dihukum iki kudune sing ngekeki apa sing dikeki barang? Ya? Ya, makanya. Nah, itu kita dituruti satu kasus tok, itu yang masuk penjara katakanlah 200 wis. Nek 200 ping 20.000 iki piro? Tinggal matematika. Cukup enggak penjara kita? Jadi seandainya hukum di Indonesia ini diterapkan, iya caranya terapkan. Penjara tidak cukup, pengadilannya
membutuhkan waktu lebih panjang dari usia kita. Wong saiki hambalang kowe ra iso. Dadi ini Anas itu kena atau tidak itu tidak ada orang tahu. Ada yang mengatakan sejak awal SBY memang ingin Anas digusur, tapi gagal terus dan Anas sekarang dipilain oleh DPC-DPC dan lain sebagainya. Menurut Anda Anas itu kena apa tidak? Seharusnya kena atau tidak? Apa susahnya bagi Demokrat untuk melepas Anas? Kan begitu. Ini contoh aja. Nek Anas kena, nek iki kena, berarti sing kena oke banget ya. Oke banget. Ya tidak mungkin Anas bisa dikenakan. Nek Anas kena berarti anaknya SBY kena. Dia tahu. Nek anak SBY kena ya ibune bareng kena. Nah, tadi bisa diselesaikan masalah hukum dengan masalah dengan hukum. Tidak bisa toh, Mas? Durung menang korupsi ning atimu. Korupsi ning mentalmu. Korupsi ning cara berpikirmu. Bikin pasal hukum, bikin undang-undang aja korup kok kita. Umrah we korup. Nyium hajar aspat aja korup. Korupnya artinya kita menghilangkan ruang orang lain. Kita sikut, ya kan? Desak. Buang supaya kita bisa mencium. Aja langsung. Bahkan KBRM itu punya tenaga-tenaga untuk membawa Anda nyium hajar aspat. KBRM itu ke Kedutaan Besar Republik Madura. Jadi cuma bulu itu suka banget sih, ya tinggal lu senang aja rasa. Mudah-mudahan Sabrang bisa cerita soal itu nanti untuk menjadi ilmu kita bersama-sama. Tapi pokoknya ini atau intinya orang saya gimana ini ya tuh ya? Nah, Arfom mari ya, ini orang mari tenang itu udah lumpuh pada Arfom barang. Oke. Atau kita pakai anu aja, turnamen aja, pakai metode apa wis? Wis turnamen ya, kayak mbo bal-balan, mbo catur, mbo ngono ya. Kalau Ma'iyah ingin sedekah ikut menyembuhkan Indonesia, andai kan dia bisa disembuhkan toh. Kamu akan ikut turnamen seperti Surya Paloh melu turnamen, ya lah. Ical melu turnamen. Tolong diusulkan agar namanya Ical diganti Panggih. Nah, Ical ki artine? Panggi. Tapi panggi to mbakane Ical? Ical diusulke. Kan dia ikut turnamen. Hatta Rajasa ikut turnamen. Prabowo ikut turnamen. Anda ikut misalnya ikut PAN, ikut Demokrat, ikut Gol, itu namanya ikut turnamen. Anda masuk ke aturan yang ada di turnamen ini. Nah, saya tanya, Ma'iyah ini mau ikut turnamen dalam rangka bersedekah kepada Indonesia ataukah nunggangi turnamen, ataukah yang ketiga bikin turnamen sendiri sing dipilihannya, Mas? Melu turnamen sing ono Melu 2014 berjuang untuk berkuasa opo kue Yuwaswi Sufi Suduri gusopo untuk nunggangin Anda jadi kingmaker gitu ya, ataukah Anda bikin turnamen sendiri berjamaah dengan Allah tadi? Yang mana yang dipilih toh kalau menurut Anda toh sama teman-teman? Sekali lagi, ikut turnamen yang ada artinya ya Indonesia yang seperti ini kita teruskan dengan metode yang ada di Indonesia sendiri, ataukah kita caplok dari atas, kita jadi setan iblis atau malaikat mempengaruhi kunci-kuncinya, ataukah kita bikin turnamen sendiri? Oke, kayak kan jawab sih, kayak yang belum mau. Ya, enggak, min. Pertanyaan yang terakhir dari Cak Nun dari tiga poin. Iya, kalau
dari saya sebenarnya tidak seberapa tahu ya, maksudnya kategori yang mana, yang pertama ikut turnamen atau nunggangi atau malah membuat event sendiri. Tetapi saya mempunyai refleksi yang agak berbeda ya Mas Toto ya. Ketika saya mengenal Maia, saya seakan-akan dipertemukan dengan gadis cantik. Jadi kalau di Maia itu hubungannya tetap senang gembira dan sedikit sama soalnya Surabaya ya, majelis kubro lah leren gerek duit sih ngono Surabaya iku pokoke budal sik ngono ae budal sembo wis pakane dikadekno mbo celanane mbo opone penting harga dirine sik payu larang. Ya seperti itu. Sembari berjalan kok seneng ya jenenge ketemu wong wedok ayu kan yo seneng tok isine seneng bunga cinta. Jelala kok nemu kalimat gandolan kelambine Kanjeng Nabi. Lah ini sudah puncak dari ilmu, puncak dari, kalau menurut saya ini sudah puncak dari segala ilmu. Ya sudah gandolan kelambine Kanjeng Nabi, artinya bahwa kalau kemarin sempat MH atau Cak Nun bilang bahwa Maia ini adalah black hole, Maia ini adalah ruang kedap udara, Maia ini adalah partikel yang mempunyai inti sendiri, dan Maia ini adalah lingkaran yang tidak bisa terkontaminasi oleh lingkaran-lingkaran yang lainnya. Artinya apa? Bahwa ya Maia ini adalah Maia, Maia ini adalah jawaban, dan entah nanti kategorinya yang mana, 1, 2, atau 3, tetapi saya besar harapan bahwa ya Maia ya seperti ini, tidak berkompetisi untuk jadi presiden, tidak berkompetisi. Berarti yang satu tidak, pilihan satu tidak. Iya. Pilihan dua adalah ikut mempengaruhi dari atas. Kemungkinan. Jadi pawang. Kabe dihapusi, gitu. Kabe Tommy Winata dihapusi, gitu. Antoni Salim dihapusi. Hatta Rajasa dihapusi. Dihapusi dalam arti baik, gitu ya. Ical dihapusi, ical, weh, panggil, weh, ical. Disuruh kalah dia, kalahnya itu diganti. Kalah lagi, ganti ojo. Kuwi nek Jawa Polo gitu, Jawa Polo. Nek bahasa Indonesia sejak dulu kalah gitu. Jadi gitu. Itu kedua. Kedua masih mungkin enggak nih. Sebagaimana Maia sangat mempengaruhi Risma, wali kota Surabaya. Iya. Itu efek samping aja, Dan. Jadi bukan dari keinginan kita, tetapi itu adalah kalau semacam karambol ya, yaitu pantulan. Tapi tidak niat. Kalau dari saya gitu, okay. Tidak ada niatan seperti itu. Oke, okay. Ini tadi kan pertanyaan mau bersedekah atau tidak. Jawabanmu tidak kok. Nek kepeksa ternyata dari sedekah ya alhamdulillah kan ngono. Nek orang niat sedekah. Malah gue apa di ganjaran lu. Jadi gue ning dalan bagi duit kae. Neng udah sedekah lo iki. Ini nasi bungkus kayak neng ngaruh opo iki ora sedekah lo iki. Udah jalan sedekah. Berarti usulan yang dari Gampang Syafaat tadi iki gawe turnamen dhewe ning cilik-cilikan. Itu sudah kita lakukan ya. Sudah kita lakukan kalau turnamen pada perspektif Maia itu sudah kita lakukan. Tapi sekarang masalahnya untuk supaya Indonesia ini ikut dalam perspektif itu mau dilakukan atau tidak. Nah, jalan keluarnya adalah berjamaah dengan Allah tadi. Makanya ada tim yang mempelajari sampai Lauhul Mahfudz itu diwocok kabeh. Kuwi wis khatam, Lauhul Mahfudz khatam wis ngerti iki makot damat lewat wis ngerti jer Gusti Allah kondo rasa sinau le sesuk tak rubah. Aku nggak biasa nyarok, nah, kalau yang si romen itu. Nah,
Oke, ini kita persingkat ya, kita persingkat. Mungkin enggak. Gini, perubahan yang kita sebut kiamat itu kan tidak harus berupa physical disaster, tidak harus melalui tsunami, gempa bumi besar, tanah longsor, Pulau Jawa terbelah dua dan seterusnya. Karena nanti menjelang waktu-waktu di mana gejala itu ada, kan kita semua justru ikut menghalangi, ikut menawar kepada Allah jangan terjadi. Alhamdulillah, Mei aman. Ya. Dan itu kita harus bersyukur. Memang orang yang rumahnya tidak terorasido kobong itu tidak ngerti apa yang harus dia syukuri. Maka kadang-kadang wong sing memadamkan api kadang-kadang mikir nek ben kobong wae. Ben ngerti takaran rasa syukurnya gitu ya. Tapi ketika omah arep kobong menang kita enggak tega lagi, tetap kita padamkan lagi. Makanya tim Ma'iya ini mengeksplorasi segala macam kemungkinan itu, mempelajari semuanya sampai naik Merapi, sampai indigo-indigo saya Indonesia ketemu, segala macam kita lakukan untuk supaya Anda tetap selamat dalam arti fisik. Tuh. Pertanyaan saya berikutnya adalah, bisa nggak sih kalau ada satu pemimpin yang benar-benar, kalau istilahnya Ronggo Warsito, Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, jadi bukan hanya profesional, pinter bener, pendekar Satrio tenan, ning yo pendito. Artinya dia punya wisdom, dia punya kenegarawanan, dia statement, dia tidak hanya politician, tapi dia statement, negarawan, pendito. Yang juga tidak hanya itu, tidak hanya satria dan pendeta, tapi juga Sinisian Wahyu. Dia adalah orang yang dipilih Tuhan sendiri. Iso lagi, misalnya ono pemimpin siji yang tenanan, jadi uswatun khasanah tenan, kendel, roto gendeng, kira-kira iso lagi. Mempengaruhi keberesan masalah. Bisa ya jawabannya? Sebabnya ini loh mas. Apa sebabnya uang saya kira ini? Saya kira gue ning dalan arep orang langgar lampu merah yo, pegat. Aku orang langgar lampu merah ning hakku dilanggar nanti antai mana pas aku orang taat lampu merah. Wih jam luruh bunyi. Aku bisa kumlaku baik kan itu keputusan. Meskipun saya mengamati teman-teman Mak Iyah itu tetap taat. Karena bedanya apa? Orang yang melanggar lampu merah, sing naik motor, golek colongan-colongan lampu merah. Yang terjadi adalah mereka tidak bisa menemukan nikmatnya tidak nyolong. Kan begitu? Maka mereka hanya menemukan nikmatnya nyolong. Orang yang korup, itu dia hanya bisa menemukan kenikmatan dengan korupsi. Dia tidak bisa menemukan kenikmatan di luar korupsi. Nah, Anda kan terlatih untuk mendapatkan kenikmatan. Sengki ya, kok nikmat ya? Nanti jam itu besok, jam apa besok? Ya, orang belum kali. Rano pamrih, rabat, ya apa-apa, sesuai, ya apa ini? Ternyata Anda terlatih untuk menikmati sesuatu yang baik, sehingga Anda tidak terlalu terdorong untuk berbuat buruk. Orang yang berbuat buruk itu adalah orang yang tidak bisa menemukan kenikmatan di luar perbuatan buruk. Yang diajarkan di Ma'iyah adalah pengalaman menikmati sesuatu yang baik yang tidak ada keuntungan-keuntungan dunia. Dan Anda percaya itu, maka kalau Anda jadi menteri, Anda tidak mudah korupsi. Ya mungkin bisa ngendet sidik-sidik. Tapi Anda punya proses untuk berani mengambil keputusan untuk tidak korupsi. Karena Anda terlatih di Ma'iyah. Karena Anda bisa menikmati itu. Kan mereka, semua teman-teman kita di kalangan elit kan tidak bisa membayangkan miskin. Orang bisa membayangkan itu. Duit satu sewu itu, wis panik. Duit dari satu sewu itu, wis panik karo-karo. Mau ngekain itu 10 ewu itu, bisa gagah. 10 ewu itu. Gitu kan? Nah, orang yang bisa gagah dengan 10 ribu, itu kecenderungan korupsinya kan lebih rendah daripada orang yang panik dengan uang 1 juta, betul nggak? Betul nggak? Nah, Anda terlatih tuh. Dengan kata lain, siapakah jamaah Ma'iyah? Jamaahnya adalah orang yang terlatih untuk kere, kan gitu nggak? Nah, teman-teman sekalian, kalau ada pemimpin yang bisa memberi contoh seperti itu, dan dia kelihatannya nikmat,
dan Anda juga pernah mengalami kenikmatan itu, maka Anda bisa percaya sama dia, dan Anda juga tidak terus-menerus berbuat buruk karena orang kok nikmat kok ini. Justru nek aku poso iki nikmat e. Gitu loh. Ono panganan ora tak pangani malah nikmat e. Jadi Anda kan mengalami seperti itu. Orang kita ngawali jam ya kira tenan. Wih, jenenge sufi ngampet. Asline begitu. Asline pancen rano sing dipangan gitu. Ning suwe-suwe iso menikmati le rano sing dipangan itu dinikmati sebagai hikmah dan wisdom kehidupan. Nah kalau ada kepemimpinan yang seperti itu, nanti orang kan juga berani melakukan hal yang sama seperti pemimpin, dan akan makin banyak orang. Jadi bisa ya, perubahan besar. Revolusi tidak dengan tsunami, tidak dengan people power. Karena Anda mengalami sendiri bagaimana 98 yang saya akhirnya mengundurkan diri, karena ternyata mereka semua adalah orang yang sama dengan yang dijatuhkan. Maka terus saya bikin Ma'iyah itu. Karena lah, nek ngono carane lah, lapa aku rapat-rapat begini, aku tak karo-karo, aku gak padaan kok. Saya bisa menemukan kehidupan saya sendiri tanpa tergantung kepada jabatan atau karier apapun. Bukan hanya karier politik, karier kesenian, ya enggak. Aku bisa nikmat kok, itu. Gitu loh. Jadi bisa ya mas ya? Nah, saya ini masalahnya, iya carane ono pemimpin ngono-ngono. Iya mas carane. Singkat saja, mampu enggak bangsa Indonesia memilih pemimpin yang baik sekarang ini? Oke, rakyat umum tidak mampu. Kelas menengah punya kecenderungan enggak untuk memilih pemimpin yang baik? Tidak ada kecenderungan. Jadi siapakah yang bisa memberi bangsa Indonesia pemimpin yang baik selain temennya gampang syafaat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka salah satu doa kita selama Ma'iyah adalah ya Allah, panjenengan anugerahi pemimpin. Dan itu normal karena Nabi Ibrahim juga minta kok, agar minta kepada Allah supaya dia sampai anak turunnya memimpin dunia, kan begitu. Itu kan permintaan kolusi sebenarnya. Tapi dikabulkan sama Allah. Ya toh akhirnya kan yang mimpin anak apa turunan Nabi Ibrahim kan termasuk kowe. Orang ning kowe bae. Semua saya ya. Jadi oke. Mungkin Mas Otok bisa melegitimasi atau memberi garis bawah dari Prof. Tadi. Kita akan bersedekah, tapi kita harus menemukan cara sedekah kita, bukan dengan ikut turnamen seperti ini. Artinya saya tadi malam itu diminta mendukung Prabowo. Tadi malam. Dan monggo yaki lah arep ngomong ora ya ora iso, arep ngomong ya ora iso. Yo meng mesa-mesa ngono. Oh, ora nek syuting enggak mungkin kalau ada kamera menangkap saya. Itu tidak akan jadi gambarnya kecuali ada diri. Itu bagi saya bukan televisi yang saya maksudkan. Mereka sahabat kita, mereka orang yang mendapatkan enlightenment dari Allah, mereka orang yang ingin menyebarkan kebaikan dalam skala yang memang kecil, tapi mereka mau. Jadi kalau yang syuting di sini RCTI, Global TV segala macam, ya ora salah. Gitu loh, nek ADTV ora masalah. Dan saya bangga sekali karena ADTV ini saya menjadi sangat terkenal. Tenanan ku, terkenal itu maksudnya gara-gara dong ngerti. Aku karo Mbak Pia iki nang airport, jur ono mbah-mbah wedok kere kene. Kere jaluk-jaluk ngene iki. Aku wah panik ki ora ono ya ono ning 5000 iki. Tak kei 5000 iki dengan rasa dosa. 5000. Terus dia ngene iki. Mantu nuwun cak nuwun nuku iki. Saya bangga sekali dia. Kayak sing banji-banji kalau neng bang. Kamu kayak apa kayak? Gue yang ngerti aku kape. Pun tak mau aja kok. Oh yang ngerti itu pun kan. Nama yang itu nih. Ya kita tenang. Jadi saya ABTV itu membuat saya sangat dekat dengan rakyat kecil sampai sekali bawah.
Dan itu di, kalau di Jawa Timur kan di Doho TV, terus di TVRI Surabaya segala macam itu nek di Juanda mau ketemu wong asor-asore wong kuwi aku cedhak. Jadi ning perapatan dalan nu lampu merah kuwi yo ngerti dibalik kaca yo ono aku. Tak buka lawange. Cak, bojo kula niku selingkuh. Jalan keluar aku bener. Ngenteni lampu merah yo. Kober-kober kan sorotan. Wah seneng tenan. Dan Jawa Timur top tenan. Nah teman-teman sekalian, saya kembalikan ke masalah Indonesia. Saya ingin jamaah-jamaahnya berpikir ini nanti kalau normalnya sampai 2014 tidak terjadi apa-apa. Indonesia sudah, bangsanya sudah menjadi set, ini set ya. Bisa hidup di dalam kebusukan dan tetap gembira dalam kebusukan. Ini kan yang paling bahaya. Tapi kalau yang disebut ada apa-apa adalah gempa besar, tsunami besar, disaster, ya toh, kan juga enggak kita harapkan. Maka kita mohon kepada Allah mudah-mudahan akan muncul momentum enlightenment bagi seluruh bangsa Indonesia. Ada satu kejadian di mana orang menjadi lahir pemahamannya yang baru mengenai kehidupan. Lahir iman dan kepercayaan baru mengenai pemimpin tertentu. Ini loh cinta maksud. Dan menurut teman-teman tadi bisa kok. Kalau kesadarannya revolusi, mengalami revolusi kesadaran, mengalami revolusi pencerahan, bisa kok. Jadi kiamat itu tidak harus hancur lebur secara fisik. Kiamat itu adalah cara Anda memandang itu baru. Cara Anda melihat kehidupan sebagai setiap Idul Fitri sehingga revolusi kan kiamat. Karena Idul Fitri itu membuat Anda berbeda pandangan Anda mengenai kehidupan. Anyar kok. Wis kaya cah cilik nek jarine sabrang cah cilik ndelok layangan karo ndelok cek padha-padha kertase. Ketika dia masih nguber layangan kan ana cek sing sebar kan daerah tertarik. Nah revolusi datang ketika dia mengerti cek. Ngerti ora? Nah gue saiki masyarakat cek apa masyarakat layangan? Itu masalahnya. Nah mudah-mudahan bangsa Indonesia ngerti oleh Allah dikasih momentum untuk melahirkan kesadaran apa yang sebenarnya baik, apa yang sebenarnya harus kita bangun, apa yang sebenarnya kita perlukan. Sekarang terbalik-balik semua. Terakhir sekali, pemimpin itu nanti kita harapkan juga tidak melawan Amerika, ya enggak. Enggak melawan siapa-siapa, dia punya wisdom. Wong kita punya cara namanya menang tanpa ngasor akhir. Bisa toh? Musuhan ngerakit toh lah, bisa toh ya? Dengan bahasa sing wos maiyah kan kan kaya-kaya ini biye ini jam-jam ini bisa tapi artinya diplomasi maiyah itu sudah melatih kita untuk sampai ke tingkat bahasa politik yang sangat tinggi sehingga kita tidak menyinggung perasaan siapa-siapa. Sehebat-hebat Ahmadinejad masih menyinggung perasaan, masih nunjuk wong liya, kita tidak gitu loh. Kita kan gini-gini pinter bombong kok. Obama yang bagus senang tapi gue mesti anak mesti rasidon juga Irian Jaya setelah urau gue dan Obama juga Irian Jaya dan bodoh-bodoh hirungnya. Dan kita kan bisa ngomong gitu kali ini. Kalau aktivis yang mantah kan hati-hati Amerika sudah membuat pangkalan militer 300 km dari batas Papua. Untuk apa Amerika bikin pangkalan militer di Darwin? Pasti karena akan mencaplok Irian Jaya. Gue Bung Karno, nah kini ini wis mateng ora Bung Karno, ora Soekarno, kini ini wis kabusan suwe banget. Nah kita akan punya bahasa yang berbeda. Karena kita sudah mengerti konstelasi di seluruh dunia ini. Insya Allah sampai ke tingkat Dajjal, sampai ke tingkat brigjen-brigjen kayak mau gitu. Dan iblis juga sudah mengkhusus kita habis-habisan. Karena iblis yang buka rahasia kok.
kepada Rasulullah yang buka rahasia mengenai keiblisan kan iblis sendiri atas perintah Tuhan. Iblis itu gini, tugasnya gini, senang ini, tidak senang itu, yang dijadikan sasaran ini, yang itu tidak dijadikan sasaran, kan dibuka semua strateginya iblis kepada Muhammad. Dan itu tidak kepada Nabi yang lain. Mulanya gandalan kandil. Kandil kandil Nabi itu tenang lah. Waktu kabel bloko karo kandil Nabi. Orang langsung mani kayak jenderal besar. Nah Imam Mahdi itu mayor jenderal. Kandil Nabi itu jenderal besar. Wakilnya Allah langsung. Dan gitu. Mulanya itu sebuah penting selawatan. Nek ana wong larang selawatan, paranon nyun sewu kula tak selawatan. Kita mboten napa-napa ning kaya kula niki betah kula. Nyun sewu nggih Pak nggih, kula tak selawatan sholatullah. Oke, teman-teman sekalian, saya mohon dengan sangat Mas Toto memanggil tamu-tamu kita dulu. Oke, sebelum saya memanggil tamu-tamu dari saya kira saya perlu memberikan fatwa malam ini untuk ketiga hal tadi. Yang pertama jelas tidak mungkin Ma'iyah memilih itu, tetapi dengan cara Ma'iyah ada kemungkinan untuk berjuang pada poin kedua dan poin ketiga. Kenapa saya memilih kata berjuang? Karena kita ini kan orang di dalam Indonesia sendiri gitu loh. Kalau membela kan orang luar. Jadi kudunya nek wong Islam ini kudunya front pejuang Islam. Nek front pembela Islam berarti itu Islam. Itu pembela. Pembela kan mesti wong di luar. Di luar. Jadi saya kira tidak haram kita terlibat di dalam poin yang kedua ke dan ketiga dengan prinsip-prinsip kita tentu saja begitu. Oke, saya kira jelas ya fatwanya ya. Okay.